Kita makan teman-teman ya. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Lili Hes. Malam ini saya mau bikin sushi. Sushi ala saya ya. Ala-ala saya gitu ya. Jadi ini nasinya saya pakai beras. Beras buat sushi ya. Ini nasinya, terus ini mau tak tambahin vinegar, rice vinegar. Vinegar itu apa ya? Cuka nasi ya. Ini harusnya vinegar plus biasanya aku tak tambahin madu sedikit gitu atau air gula. Ini dicampur sampai rata. Cuka nasi, cuka vinegar itu cuka, cuka nasi. Wadahnya buat nyampur kurang gede. Jadi bahannya ini ada endog telur, endog telur, telur ikan, ikan salmon, sashimi salmon, sama ini tuna sashimi. Terus gitu aja simple. Dan kebetulan saya ini ada cetakan yang kita beli di poyo pas ndek plaza kapan itu ya, jadi mau tak pakai buat nyetakin. Oh, numpang. Oh, ini yang buat segitiga deng lali. Itu yang buat onigiri. Kalau ini yang buat sushi. Wes dikasih sudah mateng. Kok sudah mateng ya, kita cetakin ini. Oke, waktunya kita makan. Kurang oke nak masak sego. Oke, teman-teman ya. Jadi ini kita siapin dulu ini wasabi. Wasabi sama kikoman soy sauce. Kecap asin. Oke. Saya cobain yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes. Ah.
You want wasabi? Kita cobain yang pakai telur. Rice is really good. But it's not enough next time. Ah. Kita makan teman-teman ya. Hit her, not me. Yeah, much better. Huh. Jadi, oh. Sensasi pedesnya wasabi itu langsung naik ke hidung. Tapi cepet hilang. Karena tak kasih wasabiku banyak. Cobain yang tuna. Nadine gak doyan wasabi. Saya yang doyan wasabi. Tapi ya itu sensasi. Sensasi wasabinya itu langsung naik ke hidung pokoknya. Kita makan sashimi. Ikan tuna mentah itu gurih sekali. Ya, ikan tuna itu gurih walaupun makannya sashimi. Gurih teman-teman ya. Mari makan. All you had to do was ask. This tuna is really good. Jadi dimakan ikan gini saja itu gurih sekali rasanya ya. Jadi kalau bikin sendiri lumayanlah ya, ngirit, menghemat pengeluaran daripada kita kalau beli di resto lumayan mehong ini. Sorry. Masak secukupnya, langsung habis gini kan enak. Ikan wangi. Mom, want that? Can I have both? Sure. Wasabinya kalau kurang ya sensasinya kurang. Salmonnya juga enak, tapi masih enak tunanya ya. Gurihnya melebih gurih yang tuna. Hmm.
I love tuna more than salmon. And salmon's not as good as the tuna tonight. Yeah, tunanya is fresh, gurih. No. Are you okay? She eat that. Jadi ini masih ada nasi goreng. Oh, you can eat nasi goreng with this also. Are you done with sushi? Put this, it's so good. I'm good, thank you. Appreciate it. Setelah dari kemarin makan di luar terus blenger. Masakan rumah memang lebih enak. Alhamdulillah, marek. Ikan tunanya enak ya, tapi mahal. Ini wis melempem iki ketoke. What's happened? Nothing. Tired? Yeah. We need to go bed early then. Long drive. Jadi Pak Is kan tadi nyopir ya 3 jam. Kemarin itu PP. Keling-keling tadi ya lumayan capek ya. Enggak ada yang makan, saya yang makan. Sushi telur. Ini kalau satu kali emploan, satu kali suapan, mulut penuh, tapi kalau separuh nanti murat-marit juga satu kali ya. That's premium. Tasty. I adding rice vinegar. Alhamdulillah kenyang. Setelah 2 hari kita ngetrip ya. Besok back to work. Liburan telah usai, besok kembali kerja. Oke, teman-teman. Oh, si songoceh. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next vlog kita. Bye-bye.